Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Sumedang ke-446, di mana Baznas Sumedang kembali ikut memeriahkan dengan membagikan santunan kepada Abang Beca, Kusir Delman, dan Ojek Online di halaman PPS. Santunan berupa beras 5 kg diserahkan mulai dari PLH Bupati diikuti Porkopimda Kabupaten Sumedang. Ketua Baznas Kabupaten Sumedang Haji Ayi Subhan Hafaz mengatakan pihaknya ikut berpartisipasi dalam mengisi kegiatan Hari Jadi Sumedang dalam bentuk kegiatan sosial, yaitu dengan pembagian 1.000 paket beras masing-masing 5 kg untuk 650 orang Abang Beca dan 360 pengemudi ojek online. Kemudian, di 23 April, pihaknya akan melaksanakan kegiatan hitanan massal, bahkan ini sampai di luar dugaan, dan animo masyarakat cukup tinggi. Yang mana pihaknya membuka pendaftaran dari hari kemarin sampai dengan hari Jumat besok dengan target 100 peserta. Ternyata, baru beberapa jam sudah terpenuhi kuotanya. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Ternyata masyarakat Sumedang mendambakan momentum-momentum seperti ini. Pihaknya berharap kegiatan yang dilaksanakan dalam mengisi kegiatan Hari Jadi Sumedang ini benar-benar berdampak dan memberikan manfaat luar biasa dan kebaikan Kabupaten Sumedang ke depannya. Ya, alhamdulillah dalam rangka memeriahkan Hari Sumedang sebagai bentuk syukur dari Baznas Sumedang ikut berpartisipasi dalam mengisi kegiatan Hari Jadi ini dengan kegiatan sosial. Yang pertama, barusan kita melihat ada pembagian 1.000 paket beras masing-masing 5 kg untuk 650 orang Abang Beca dan 360 pengemudi ojek online. Kemudian tanggal 23 April kita akan melaksanakan kegiatan hitanan massal. Alhamdulillah di luar dugaan animo masyarakat cukup tinggi. Kita membuka pendaftaran dari hari kemarin dengan sampai dengan hari Jumat besok dengan target 100 peserta, ternyata baru beberapa jam sudah terpenuhi kuotanya. Ini merupakan anugerah yang luar biasa, ternyata masyarakat Sumedang mendambakan momentum-momentum seperti ini tentunya. Yang terakhir, kami juga akan mengadakan kegiatan Sumedang Bersalawat, dan kami berharap kegiatan yang kami laksanakan dalam mengisi kegiatan Hari Jadi ini betul-betul berdampak dan memberikan manfaat luar biasa untuk Kabupaten Sumedang. Kebaikan Sumedang ke depannya. Sementara itu, pelaksana harian Bupati Sumedang Hajah Tuti Ruswati mengatakan, di mana hari ini dalam rangka Hari Jadi Sumedang ke-446 diberikan berupa sembako, yaitu beras kepada Abang Beca dan ojek online. Ini merupakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana saat ini sedang masih dalam proses pengendalian inflasi. Diharapkan dengan pemberian sembako ini bisa mengendalikan harga-harga. Ya, hari ini diberikan juga kepada 100 Abang Beca dan ojek ya untuk sembako, beras dan sebagainya. Itu dalam rangka juga meningkatkan perekonomian masyarakat di mana saat ini sedang masih dalam proses pengendalian inflasi. Mudah-mudahan dengan pemberian sembako ini juga bisa mengendalikan harga-harganya.